Sukanya, Rita Rudaini Kagum Kerajaan Pahang Benarkan Individu Belum Vaksin Tunai Solat Di Masjid. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Pelakon penuh kontroversi, Rita Rudaini meluahkan rasa kagum dengan Kerajaan Pahang apabila membenarkan mereka yang belum divaksin untuk menunaikan solat fardu dan Jumaat di masjid. Perkara tersebut dikongsikan Rita menerusi sebuah hantaran Instagram story-nya di mana dia bersyukur dan berharap agar pihak berkaitan dapat menjatuhi pemerintah negeri Pahang. Katanya lagi, perkara tersebut perlu dipraktikkan dalam menggalakkan orang ramai untuk mengunjungi masjid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Moga Pahang sentiasa dirahmati Allah. Tiada diskriminasi untuk yang belum vaksin, untuk pondan ataupun pengkit ke masjid dengan berpakaian ikut jantina. Sepatutnya, lebih menggalakkan orang ke masjid. Ramaikan masjid bukan tempat pelancongan. Terdahulu, media tempatan melaporkan bahawa Kerajaan Pahang telah membenarkan kehadiran jemaah yang belum menerima suntikan vaksin untuk menunaikan solat di masjid dan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang baru. Nama Rita sebelum ini menjadi perbualan netizen apabila dia mengaku enggan menerima vaksin dan turut menyebarkan beberapa hantaran di media sosial mengenai ketidakpercayaannya kepada suntikan pelali itu. Namun begitu, dia tidak mahu digelar sebagai anti-vaksin kerana berpendapat golongan yang enggan menerima vaksin COVID-19 tidak semestinya digelar dengan gelaran sedemikian rupa memandangkan keputusan untuk mengambil suntikan tersebut adalah hak individu.